Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Senang sekali saya Laili Fitria kembali menjumpai Anda dalam program Pojok Madura Siang yang tentunya akan kami sajikan sejumlah berita menarik seputar Jawa Timur yang sudah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Seorang anak 7 tahun di Kabupaten Sampang, Madura dicabuli oleh seorang kakek. Aksi bejat tersebut dilakukan dengan cara mengiming-imingi korban melalui game HP milik pelaku. Tertarik bujukan pelaku, korban bermain aplikasi game. Namun justru dimanfaatkan pelaku untuk melancarkan aksi pencabulan di dalam kamar. Seorang pria berusia 54 tahun asal Kecamatan Sokobana, Kabupaten Sampang akhirnya diringkus penyidik Satreskrim Polres setempat. Tersangka inisial M ini tega mencabuli cucu keponakan yang masih berusia 7 tahun. Pelaku melancarkan aksinya sudah ketiga kalinya saat kondisi rumah korban dalam keadaan kosong. Aksi bejat pelaku dilakukan pada bulan Juli 2024 lalu. Saat itu korban hanya seorang diri berada di dalam rumah. Pelaku sengaja datang ke korban untuk mengiming-imingi permainan game dari HP pelaku. Tertarik bujukan pelaku, korban bermain aplikasi game. Namun justru dimanfaatkan pelaku untuk melancarkan aksi pencabulan di dalam kamar. Korban menangis dan sempat berteriak meminta tolong, namun tak satupun warga mendengar teriakan korban. Pelaku juga mengancam korban agar tidak bercerita kepada keluarga maupun orang lain atas peristiwa tersebut. Kendati demikian, perbuatan pelaku terungkap hingga dilaporkan ke aparat kepolisian. Kasat Reskrim mengatakan usai kejadian, pelaku sempat kabur menghilang jejak ke wilayah Batam selama 3,5 bulan. Polisi melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengungkap dan menangkap pelaku pencabulan. Di hadapan polisi, pelaku mengaku khilaf melakukan perbuatan keji karena nafsu melihat korban yang berusia 7 tahun. Jadi di bulan Juli tahun 2024, tersangka, jadi jam 12 siang, tersangka mendatangi rumah korban. Pada saat itu di rumah korban hanya ada korban sendiri, karena memang orang tua korban itu bekerja di Malaysia. Korban tinggal bersama neneknya. Kebetulan neneknya tidak ada, tersangka memasuki rumah korban. Saat korban di dalam kamar, langsung dipegang dan ditunjukkan HP tersangka yang kebetulan di situ ada permainan game. Pada saat korban tertarik dengan permainan game itu, lalu tersangka merebahkan korban di badan tersangka dengan korban memainkan HP, kemudian tersangka melakukan perbuatannya, yaitu melakukan pencabulan terhadap korban. Korban sempat berteriak, namun ditutup mulutnya. Tersangka dikenakan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Ali Muhdor, JTV. Puluhan warga desa di Kabupaten Probolinggo menggelar aksi unjuk rasa menuntut kepala desa mundur dari jabatannya yang diduga telah melakukan perzinahan dengan perempuan bersuami. Meski tidak ditemui kepala desa, warga akhirnya bubar secara tertib. Geram atas ulah kepala desa yang diduga melakukan perzinahan membuat puluhan warga desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo menggelar unjuk rasa di depan kantor desa. Dengan membawa poster bertuliskan kecaman kepada kepala desa, warga menuntut kepala desa Dungun berinisial KS segera mundur dari jabatannya. Selain tulisan kecaman, warga juga membawa poster bergambar kades saat melakukan perbuatan tidak senonoh dengan perempuan bersuami berinisial HMS 34 tahun, warga desa Curadringu, Kecamatan Tongas. Dalam orasinya, warga menolak tegas memiliki pemimpin desa yang justru berbuat asusila dengan perempuan bersuami. Padahal seharusnya kepala desa memberikan contoh yang baik kepada rakyatnya. Menurut Sugiono, kelab aksi terkuaknya perselingkuhan kades saat pasangannya melapor ke kantor Polres Probolinggo Kota karena dikhianati kepala desa KS. Rakyat desa Dungun harus mundur. Bapak seperti ini membuat aib desa Dungun.
Apa itu, Pak? Apa itu, Pak? Minta tuntutannya warga Desa Dungun, Pak Kasim harus turun. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Alasan turun. Karena apa? Karena membuat aib. Seperti membuat apa, aib. Seperti dinner banner itu. Mungkin bapak-bapak sudah melihat, ibu-ibu sudah melihat. Dugaan perzinahan gitu ya. Dugaan perzinahan gitu ya. Dugaan perzinahan, mungkin bapaknya perzinahan kalau seperti itu. Perempuannya ini siapa, Pak? Warga sini atau? Warga Jiratringu. Statusnya punya suami atau? Sudah punya suami. Oke. Okay. Karena sendiri memang itu betul, suami itu sudah bergelombang ya, Pak ya. Sebetulnya kan dikasih nasihat. Iya. Ternyata dinda malah dikumpulin. Sementara menurut Rodik, Sekretaris Desa Dungun, pemerintah desa akan berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan terkait kasus dugaan perzinahan. Meski tidak ditemui sang kepala desa, warga akhirnya membubarkan diri secara tertib. Farid Falevi, JTV. Lebih murah dari harga pasar, warga borong telur di pasar murah. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahdi, Ketua KPU Kabupaten Pamekasan, mengajak seluruh lapisan masyarakat Pamekasan yang mempunyai hak pilih untuk datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 untuk menentukan hak pilihnya. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh stakeholder, kepada para ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang telah mendukung tahapan pilkada ini berjalan dengan aman dan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amiruddin, anggota KPU Kabupaten Pamekasan, mengajak seluruh masyarakat Pamekasan untuk ikut serta mensukseskan Pilkada Serentak tahun 2024 dengan menggunakan hak pilihnya di TPS pada hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024. Ngereng teretan, cek sampai golput. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju Pamekasan bersahabat. Menuju Pamekasan bersahabat. Menentukan pilihan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atajula Bipin, anggota KPU Kabupaten Pamekasan, mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan untuk tidak lupa mencoblos pada tanggal 27 November tahun 2024 dengan cara datang ke TPS dan mencoblos calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur serta calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pamekasan sesuai dengan hati nurani. Ingat, suara Anda sangat menentukan masa depan dari Jawa Timur dan masa depan Kabupaten Pamekasan. Sebagai negara yang berpedoman pada Pancasila dan berpedoman pada demokrasi, maka sudah menjadi kewajiban masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pilkada serentak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ingat, jangan lupa tanggal 27 November nanti nyoblos ya, jangan tidak nyoblos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Halili, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Pamekasan, mengajak kepada seluruh masyarakat Pamekasan untuk bersama-sama menyukseskan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, pemilihan bupati dan wakil bupati Pamekasan tahun 2024. Pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih
jangan golput, datanglah ke TPS masing-masing tanggal 27 November 2024. Gunakan hak suara Anda dengan baik. Suara Anda sangat menentukan masa depan Jawa Timur, masa depan Pamekasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih rendah dari harga pasar, warga borong telur di pasar murah yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Provinsi Jawa Timur yang berkolaborasi dengan DKP Kabupaten Bangkalan. Dari 12 komoditi bahan pokok yang dijual, rata-rata memiliki selisih antara Rp2.000 sampai Rp3.000 dari harga pasar. Untuk tetap menjaga stabilitas harga bahan pokok di Jawa Timur, khususnya di Bangkalan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur bersama DKP Kabupaten Bangkalan menggelar pasar murah 12 komoditi bahan pokok yang ditempatkan di halaman kantor Dishub Bangkalan. Sejak dibuka mulai pukul 8.00 WIB, lapak yang menyediakan 12 komoditi bahan pokok seperti beras, telur, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, dan sebagainya, mulai dipadati masyarakat yang selama ini terus mengeluhkan semakin tingginya harga bahan pokok. Dari 12 komoditi bahan pokok yang dijual, lapak yang menjual telur banyak diminati kalangan emak-emak. Hal ini dikarenakan harga yang dipatok dalam pasar murah kali ini hanya Rp24.000 per kilogram, selisih Rp2.000 dengan harga di pasaran sebesar Rp26.000. Sedangkan beras premium kemasan 5 kg yang dipatok dengan harga Rp72.000 menjadi komoditi kedua yang banyak diburu kalangan emak-emak. Disusul beras medium kemasan 5 kg yang dibanderol dengan harga Rp57.500 selain minyak goreng, bawang merah, dan daging ayam. Ini apa ini, Bu? Ini beli minyak, beli telur. Harganya berapa ini, Bu? Ini Rp15.500, yang ini Rp24.000. Ada selisih enggak dengan harga di luar? Ada. Ada berapa ini? Sekitar 3.000. Yang untuk minyak? Yang ini. Yang telur? Ya. Kalau telur di luar berapa? Ya. Yang telur berapa? Rp24.000. Itu 1 ya. Kilo atau setengah kilo? 1 kilo. Kalau di luar berapa? Ya, kalau di luar sekitar Rp26.000. Jadi Rp2.000 ya. Ya. Kalau minyak gorengnya? Kalau minyak ini kalau di toko belum tahu yang merek ini. Ya, biasanya Rp17.000. Yang ini berapa harganya? Yang ini Rp15.500. Dengan adanya pasar murah diharapkan dapat menjaga kestabilan harga bahan pokok yang ada di Bangkalan, sekaligus meringankan beban masyarakat di mana saat ini perekonomian masyarakat sangat sulit dan harga bahan pokok mulai melambung tinggi. Ya Bu, tujuan dari pasar murah ini sendiri seperti apa Bu? Kegiatan gerakan pangan murah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan harga, khususnya di Kabupaten Bangkalan, untuk bisa mengendalikan harga biasanya menjelang hari besar keagamaan, hari besar nasional, juga awal dan di akhir tahun. Ini yang dijual bahan apa? Hampir 12 komoditas pangan. Beras, gula, telur, cabai, dan masih banyak lagi. Untuk selisih harga? Insya Allah harganya ada di bawah pasar. Tidak hanya dimanfaatkan oleh warga sekitar, pasar murah ini juga dimanfaatkan para ASN yang ada di lingkungan Pemkab Bangkalan untuk ikut serta membeli sejumlah kebutuhan pokok sebagai stok guna memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Muhammad Zahid, JTV. Lelang atau bursa rakyat rutin digelar setiap minggu sekali di Sumeneb Madura. Dalam bursa rakyat ini terbilang sudah jarang ditemui karena dalam pertemuan ini menghadirkan berbagai koleksi unik dari para pelestari keris, pecinta barang antik, penggemar batu akik, dan tentunya ini menjadi wujud nyata pelestarian budaya lokal dan upaya mendukung ekonomi kreatif masyarakat. Lelang atau bursa rakyat yang disingkat dengan sebutan Lebur Rakyat rutin digelar oleh komunitas pecinta budaya dan kolektor barang antik di Sumeneb Madura. Ini menjadi kesempatan bagi para kolektor dan masyarakat umum untuk berbagi pengetahuan tentang barang antik. Para peserta bursa rakyat ini terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari pelestari keris tradisional yang menghadirkan pusaka-pusaka bersejarah, penggemar batu akik dengan koleksi batu dari berbagai jenis, hingga penjual barang antik yang berusia puluhan bahkan ratusan tahun. Selain lelang, Lebur Rakyat juga menjadi ruang edukasi bagi pengunjung yang ingin mengetahui lebih dalam tentang sejarah dan nilai dari barang-barang yang ditawarkan. Para pelestari keris misalnya, mereka memberikan informasi tentang makna simbolis dan sejarah di balik keris yang mereka bawa.
Demikian pula para pecinta batu akik berbagi pengetahuan mengenai keistimewaan masing-masing batu, termasuk warna, tekstur, dan kandungan mineralnya. Seorang peserta lelang, Dedi, yang merupakan pelestari barang unik asal Sumenep, menjelaskan bahwa acara ini bukan hanya tempat transaksi, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai budaya. Ya, kegiatan malam ini sebenarnya rutin. Kegiatan tiap malam Selasa itu di sini kita adakan acara lelang, lelang dan TKT. TKT itu bahasa teman-teman komunitas. TKT itu kalau bahasa Maduranya tokotok, artinya bisik-bisik seperti itu. Kalau TKT itu intinya barang kita itu bisa ditukar dengan barang orang lain atau teman kita yang lain. Ya, dengan cara nambah berapa gitu, rupiahnya berapa yang ditambah, tergantung dari teman-teman itu sendiri. Dan tergantung juga dari jenis barangnya seperti apa. Ada cincin, pusaka, macam-macam, tas kulit, sepatu, di sini semuanya dilihat. Dari sini ini untuk se-kabupaten Sumatera besar. Nah, di sini banyak yang dari luar kabupaten. Ada yang dari Pamekasan, yang dari Sampang hadir juga malam ini. Seperti itu. Kalau di tempat-tempat lain ada, cuman tidak semeriah di sini. Kalau di sini tiap malam Selasa ini memang meriah sekali. Banyak dihadiri oleh pencinta para komunitas Tosanaji, batu akik, dan permata sebar di Kabupaten Sumenep dan kabupaten-kabupaten yang lain. Dengan antusiasme dari masyarakat dan dukungan pemerintah daerah, Lebur Rakyat diproyeksikan akan menjadi acara ikonik yang memperkuat jati diri budaya Sumenep sekaligus memajukan UMKM lokal ke depannya. Wilda Lipu Prasasti, JTV. Kejari musnahkan barang bukti. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda iklan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanafi, anggota KPU Kabupaten Pamekasan, Divisi Hukum dan Pengawasan, mengajak masyarakat Kabupaten Pamekasan memilih calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pamekasan sesuai dengan visi misi dan program kerja, sehingga bisa mewujudkan pemilihan bupati dan wakil bupati yang bersahabat. Jangan lupa nyoblos ya, tanggal 27 November 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju Pamekasan bersahabat. Menuju Pamekasan bersahabat. Tentukan pilihan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Panji Kunjoro, Sekretaris KPU Kabupaten Pamekasan, mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan untuk mensukseskan Pilkada Serentak tahun 2024. Jangan lupa datang ke TPS pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024. Mari kita berpartisipasi. Jangan golput. Gunakan hak pilih suara Anda dalam pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur, serta pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati Pamekasan tahun 2024. Ingat, jangan golput. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Firdaus, Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, ayo awasi bersama semua tahapan pilkada di Kabupaten Pamekasan. Pastikan semuanya berjalan sesuai aturan. Mari ciptakan pilkada damai di Kabupaten Pamekasan. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryadi, anggota Bawaslu Kabupaten Pamekasan, koordinator divisi penanganan pelanggaran data dan informasi sekaligus PIC tahapan kampanye. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Pamekasan untuk ikut serta mensukseskan pelaksanaan Pilkada tahun 2024 dengan harapan kita mendapatkan pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang amanah, pemimpin yang betul-betul mengabdi kepada masyarakat Pamekasan. Sekaligus saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Pamekasan, manakala terdapat atau ditemukan dugaan pelanggaran, agar melaporkan kepada kami Bawaslu Kabupaten Pamekasan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Lumajang memusnahkan barang bukti dari 15 perkara tindak pidana umum yang sudah berkekuatan hukum tetap. Barang bukti tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar, dihancurkan menggunakan mesin gerinda, hingga pemusnahan obat menggunakan mesin pelumat atau blender. Pemusnahan barang bukti tindak pidana umum yang sudah berkekuatan tetap dilakukan Kejaksaan Negeri Lumajang. Barang bukti yang dimusnahkan diantaranya 233,216 gram sabu-sabu, 16 klip sabu-sabu, 2.538 butir obat keras berbahaya, 36 handphone, 7 senjata tajam, dan 13 batang pohon ganja tinggi kurang lebih 60 cm, 921,397 gram ganja kering, serta 2 butir pil ekstasi berwarna coklat muda berlogo singa dengan berat 0,94 gram. Adapun obat keras berbahaya dan narkotika dimusnahkan dengan mesin pelumat atau blender. Ponsel dirusak menggunakan palu, senjata tajam dihancurkan menggunakan mesin gerinda, sementara barang bukti lainnya dimusnahkan dengan cara dibakar. Barang bukti yang dimusnahkan tersebut terdiri dari 15 perkara yang telah dituntaskan periode Agustus hingga Oktober 2024. Barang bukti yang dimusnahkan pada hari ini yaitu berupa kurang lebih 233,216 gram dan 162 klip sabu. Kurang lebih 2.538 butir obat-obat yang kurang 4 ya? Iya, Pak. Dan 7 senjata tajam, 36 handphone, 13 batang pohon ganja setinggi 60 cm, dan 921,390 gram ganja kering, serta 2 butir pil ekstasi berwarna coklat muda berlogo singa dengan berat 0,49 gram. Itu aja. Dari berapa perkara ini? Berapa perkara ini? Dari 15 perkara. 15 perkara yang sudah ingkrah ya. Jadi ini tindak lanjut dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Terkait pidana badannya sudah dilaksanakan, hanya barang buktinya. Ya, barang bukti ini kan ada barang bukti yang dimusnahkan, ada barang bukti yang dirampas untuk negara, ada barang bukti yang dikembalikan. Ini berupa barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan, karena berupa barang-barang terlarang. Pemusnahan barang bukti ini merupakan rangkaian dari penanganan perkara secara tuntas dan telah diputus oleh hakim. Yongki Nugroho, JTV. Seorang anggota polisi di Lumajang sukses bertani sayuran dengan sistem hidroponik. Dalam satu bulan, ia bisa memanen hingga 700 kg sayuran hidroponik. Sayuran hidroponik hasil budidayanya dijual ke sejumlah rumah makan, restoran, hingga supermarket di Lumajang. Dengan dibantu sang istri dan 2 orang karyawan, Aibda Hasan Basri, warga desa Labruklor, Kecamatan Lumajang, membudidayakan sayuran dengan sistem hidroponik. Sayuran selada dan pakcoy tumbuh subur di atas media tanam yang tersusun rapi di greenhouse seluas 1.000 meter persegi miliknya. Berkebun menggunakan sistem hidroponik ini memang relatif cukup mudah dan tidak membutuhkan lahan yang luas. Ide awal usaha sayuran hidroponik ini berawal dari memanfaatkan lahan miliknya yang terbengkalai. Ia pun kemudian mengubahnya menjadi kebun sayuran hidroponik.
Untuk perawatan tanaman, anggota polisi yang bertugas sebagai Paur Subbagdal Pres SDM Polres Lumajang ini dibantu sang istri dan dua orang karyawannya. Agar sayuran hidroponik tumbuh subur, harus rutin mengecek potensial hidrogen atau pH air dan menambahkan nutrisi tanaman dengan takaran tertentu. Sayuran hidroponik ini dapat dipanen setelah berusia 35 sampai 40 hari. Dalam satu bulan, Aibda Hasan Basri bisa memanen hingga 700 kg sayuran hidroponik. Sayuran hidroponik dijual dengan harga Rp28.000 per kilogramnya. Ide awalnya seperti apa? Ide awalnya itu kami itu mempunyai lahan untuk, sebetulnya ini lahan kedua. Ide awalnya itu di lahan pertama di daerah Seruji, Kabupaten Lumajang. Di sana kita punya lahan, yang awal mulanya kita tuh terbengkalai dan bingung mau dibuat usaha apa. Akhirnya istri itu mengusulkan untuk dibuat tanaman hidroponik. Gitu. Karena tanaman hidroponik itu kita tahu di internet itu tanamannya higienis dan seger-seger dan tanpa pestisida. Sekali panen bisa dapat berapa kilogram? Untuk sekali panen per hari kami panen antara 20 sampai 25 kilogram. Untuk pemasaran kemana saja, Pak? Untuk pemasaran sementara kami masih di Kabupaten Lumajang saja, masuk di supermarket, catering, dan juga pasar baru Lumajang, dan juga para teman-teman yang jual kebab di daerah PJR. Sayuran hidroponik hasil budidayanya dijual ke sejumlah rumah makan, supermarket, hingga restoran di Lumajang. Aibda Hasan Basri bisa meraup cuan hingga Rp15 juta setiap bulannya dari usaha sayuran hidroponik ini. Yongki Nugroho, JTV. Dinas Koperasi UKM dan Naker Pamekasan gelar Bazar UMKM 2024. Pemirsa, kami akan kembali usai pariwara berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurus Samsi, Ketua KPU Kabupaten Sumenep, mengajak seluruh elemen masyarakat Sumenep yang memiliki hak suara untuk datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024 dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur. Karena suara Anda dan pilihan Anda menentukan masa depan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umum tanpa najukan rahasia, ngereng sukses akhir, pilkada nocu Sumenep sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz, anggota KPU Sumenep Divisi Teknis, mengajak kepada semua masyarakat umum dan juga para pemuda untuk datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024 guna mencoblos dan memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep dan juga Gubernur dan Wakil Gubernur. Mari kita bersama-sama menolak politik SARA dan juga politik uang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umum tanpa najukan rahasia, ngereng sukses akhir, pilkada nocu Sumenep sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mat Zubaidi, Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep, menghimbau khususnya